10 tips ampuh untuk menggemukkan kucing yang kurus. 1. Periksa masalah kesehatan. Jika Anda benar-benar ingin menambah berat badan kucing kurus, Anda harus terlebih dahulu memeriksa kesehatannya. Mengapa? Karena meski Anda sudah melakukan segalanya untuk menggemukkan kucing, itu akan sia-sia jika penurunan berat badannya disebabkan oleh masalah kesehatan yang tidak terlihat dan semakin memburuk. Jika kucing kurus Anda kehilangan berat badan dengan cepat dan terlihat sakit-sakitan, bawa dia ke dokter hewan sesegera mungkin. 2. Berikan makanan sehat dan bergizi. Kucing membutuhkan campuran protein hewani, vitamin, mineral, dan lemak yang sehat. Kucing kurus Anda membutuhkan makanan bergizi yang tepat untuk menambah berat badannya. Jangan berharap kucing kurus secara ajaib menjadi gendut, hanya dengan memberi makan kibbel kering membosankan yang sama secara berulang-ulang. 3. Tambah atau sesuaikan porsi makan. Membuat kucing makan lebih banyak mungkin membutuhkan penyesuaian jadwal makan reguler mereka. Kucing cenderung suka makan dengan porsi yang lebih kecil sepanjang hari, jadi pertimbangkan untuk tidak memberi mereka makanan di sepanjang hari. 4. Suplementasi dengan gel nutrisi berkalori tinggi. Selain menambah porsi, Anda juga dapat membantu membuat kucing kurus bertambah gemuk dengan menambahkan sesendok gel berkalori tinggi ke makanan kucing. Gel nutrisi ini bisa Anda dapatkan di toko-toko hewan peliharaan. Selain menambah kelezatan, gel ini juga bisa menjadi sumber energi lain untuk kucing. 5. Berikan air segar tiap hari. Jika Anda hanya memberi makan kucing dengan kibbel kering, kemungkinan dia akan mengalami dehidrasi parah. Bahkan jika mereka minum banyak air dari mangkuk airnya, makanan kucing kering sangatlah kering dan kesehatan kucing bisa terganggu karenanya. Selalu sediakan semangkuk air segar, bersih, dan sejuk setiap saat. 6. Memberikan campuran makanan kering dan basah. Anda dapat menggemukkan kucing kurus dengan memberikan campuran makanan kucing jenis kering dan basah. Makanan kucing basah mengandung banyak kelembaban, bernutrisi, dan lezat, sama dengan makanan kering. Jika kucing Anda tampaknya tidak tertarik dengan makanan keringnya, tambahkan dan campurkan beberapa makanan basah. 7. Berikan camilan dan snack. Camilan dan snack tidak hanya diberikan bila kucing berperilaku baik. Snack adalah cara yang bagus untuk meningkatkan nafsu makan kucing yang akan membantunya makan lebih banyak dan dengan demikian menambah berat badannya. 8. Libatkan dalam permainan aktif. Apakah kucing Anda malas dan tiduran sepanjang hari? Kucing yang aktif membakar lebih banyak energi yang harus mereka isi kembali dengan makan. Anda mungkin berpikir bahwa lebih banyak waktu bermain akan membuat kucing kurus sulit naik berat badannya, tetapi hasilnya justru sebaliknya. Permainan aktif dibutuhkan kucing Anda. Cobalah untuk mengajaknya bermain aktif minimal 15 menit per hari. 9. Berikan obat cacing secara teratur. Pastikan untuk berkonsultasi dengan dokter hewan sebelum memberikan tablet apapun kepada kucing Anda, tetapi Anda sebaiknya selalu memeriksa apakah kucing kurus Anda cacingan atau tidak. Sebaiknya berikan obat cacingan yang sudah diresepkan oleh dokter hewan. Tablet cacingan dapat menghilangkan parasit dari tubuh kucing yang umumnya menyebabkan penurunan berat badan atau menghambat penambahan berat badan kucing kurus. 10. Bila ragu, hubungi dokter hewan. Penurunan berat badan pada kucing bisa mengancam jiwa. Bahkan jika kucing kurus Anda tidak kehilangan berat badan, tidak menambah berat badan biasanya juga bukanlah pertanda baik. Apalagi jika Anda sudah mencoba semua tips ini tanpa hasil positif. Namun kami yakin tips-tips ini akan sangat bermanfaat untuk membantu kucing kurus Anda menggemukkan badan, setelah Anda memeriksa kesehatannya tentunya.